Pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada atau Pujasera Khusus Pedagang Kaki Lima atau PKL di Kabupaten Pamekasan batal terrealisasi tahun ini. Padahal anggaran untuk pembangunan sentra PKL itu sudah tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2021 sebesar 5 miliar rupiah. Molornya pembangunan tersebut menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Kabupaten Pamekasan Abdul Fatah, lantaran terbatasnya waktu pengerjaan disebabkan pandemi wabah COVID-19. Disebutkan pembangunan Pujasera ini direncanakan akan mulai kembali dibangun pada Maret 2022 mendatang. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan bagian keuangan. Proyek anggaran memang 2021 sudah ada. Sudah itu berapa untuk tahun 2021? 5M. Kemudian dipastikan untuk minggu ini untuk konsultan perencanaan ini harus sudah dibayar karena gambar semuanya sudah selesai. Jadi kalau misalkan tidak dibayar kan kasihan juga, mereka sudah gambar sekian lamanya gitu ya, tahu-tahu pada waktunya tidak dibayar ya, sehingga kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mencairkan anggaran perencanaan. Nah kan anggaran perencanaan sudah cair, makanya saya berani memastikan tahun depan mesti dibangun. Berarti tapi pembangunan ini anggarannya masuk silva, dananya Pak? Masuk silva. Berarti dimakan juga yang masuk silva? Iya, sisanya itu 5M kurangnya anggaran perencanaan. Oh, berapa anggaran perencanaan? Kalau tersebut 100. 100 juta? Iya, jadi 4,9. 4,9 yang masuk. Dan itu sudah ada rumahnya, rumah anggarannya sudah ada, tinggal menambahkan nilai rupiahnya saja. Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan keuangan dan itu mesti masuk di anggaran kami ya. Karena itu termasuk salah satu program prioritas Wamandi. Fata juga mengungkapkan di tahun 2021 pihaknya hanya mampu menyelesaikan master plan pembangunannya saja dan masih belum dilakukan pelelangan. Sementara itu pembangunan Pujasera yang direncanakan meliputi atapisasi, pembangunan taman, tempat parkir dan tempat untuk menampung 250 PKL. Dan pembangunan yang kami lakukan itu hanya atapisasi, atap saja, atap dengan otomatis dengan yang lain, dengan apa namanya, ada tamannya, ada bunga-bunga dan lain sebagainya, termasuk parkirnya ini sudah disekat sedemikian rupa. Pujasera yang terletak di lahan RSUD Pamekasan itu diprioritaskan bagi PKL yang mangkal di area arek lancor. Sule Sulaiman, Syahid Mujtahidi, KM Office Pamekasan melaporkan.